Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu jami'il ayati wal ala. Wa ashkuruhu syukra man'um biya minal bala. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa li man lahu haqqun 'alayya wa lil muslimin min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan. Wa atubu ilayhi min kulli ma'siyatin tawbatan. Taubatan 'abdin la yamliku li nafsihi 'adaban. Hada wa la yastati'u an yadfa'a 'anka dhalalan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa alim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi barakatihi wa asrarihi bidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadis al-mujtahid al-mukbil ala iqtibas al-ilmi من المعلم في وفي نصفة لناس العلم بالنور ثم الصاد حيث اشتياد مفاهنة من شبه العلم بالصيد في قول كل يختاج إلى الحلة والسياسة المدن من نفسي وفي نصفة من نفسي في الخطاب صدق الرهبة وفرض تعطشي أي العلم الاستياق للعلم أنك معمول بعلم إن كنت تقصد بطلاب العلم المنافسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وجد الشكر senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur pada pagi hari ini. Allah masih memberikan hati kita untuk senantiasa bisa melaksanakan taat, diberikan oleh Allah hati yang senantiasa diarahkan untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan dengan diawalinya pagi hari ini dengan ibadah, senantiasa Allah memberikan kemudahan dalam seluruh aspek usaha kehidupan kita. Jauhilul wabatinan, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah subuh, hafidhakumullah wa rahmatuh. Kita teruskan kajian dalam kitab ini bahwa di antara orang yang harus dipersiapkan, orang yang senantiasa mengusahakan untuk mendapatkan ilmu, maka di antaranya ayyuhal haris al-mukbil ala iqtibasil ilmi minal mu'allim fi usatin yahtaju ilal khidmah wasiyasa al-budhid bin nafsi. Pertama, bagi orang yang menghendaki pengin mendapatkan ilmu, ilmu di sini kita garis bawahi balap dalam arti yang paling penting ayat ilmu di ilmu agama. Maka hendaknya seorang tadi ketika ingin menguasai ilmu yang tadi ilal lailah wasiyasa, dia harus mempersiapkan cara dan siasat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita mau ngaji itu harus punya strategi. Supaya apa? Supaya kita cepat mendapatkan ilmu. Nah, kita kajian ini bersangkut soalnya ya. Dari kajian-kajian yang telah lalu. Maka para sekalian, kalau kita mau memilih seorang guru untuk menjadi guru, maka harus betul-betul selektif. Caranya bagaimana, kemudian apa metodenya bagaimana? Sebab zaman sekarang ini banyak orang yang terkecoh dalam segi penampilan saja. Contoh, mau mensekolahkan anaknya saja, cuman yang dilihat itu gedungnya bagus, fasilitasnya bagus, yang dilihat cuma itunya. Padahal kita yang paling penting di antara adalah siapa yang akan mengajarkan ilmu di situ dan ilmu yang diajarkan, ilmu yang seperti apa. Kita harus tahu betul-betul. Itu setengah daripada siasat atau al-hiyah, cara. Maka sebentar lagi kita akan menghadapi tahun ajaran baru. Maka ketika kita mau mensekolahkan anak kita untuk menuju pendidikan, maka tolong jangan cuma melihat
gedungnya saja, jangan cuma melihat fasilitasnya saja. Terpenting di antara itu adalah apa? Siapa yang akan mengajarkan ilmu, metodenya bagaimana, dari mana dulunya guru kita yang akan menjadikan guru itu mengkaji ilmu-ilmunya. Maka di sini al-haylah wasiyasah al-mulhid min nafsihi sidqur rubbah. Jadi untuk mendekatkan dirinya kepada ilmu itu. Dan terlebih penting lagi adalah sidqur rubbah, benar-benar mencintai apa yang dipelajari. Makanya dulu waktu ngaji di pesantren persiapan itu ada dakain wa irsin wasibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa kunzamalin. Itu pertama dakain, kalau dakain itu bisa diusahakan, cerdas itu bisa diusahakan ya. Seperti al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu dulu itu di pesantren itu susah menghafal, sehingga beliau itu pulang dari pesantren dengan apa, penuh beban. Karena apa? Pesantren gak bisa-bisa, tapi begitu melihat hikmah yang dipertunjukkan oleh Allah, maka al-imam Ibnu Hajar itu kembali lagi ke pesantren dengan penuh keyakinan. Lalu beliau menghafal-hafal seluruh kitab-kitab yang diajarkan, mempelajari seluruh kitab yang dihafalkan. Maka sampai saat ini bahkan kitab beliau itu menjadi rujukan orang-orang pesantren. Karena apa? Sidqur rubbah, betul-betul cinta kepada apa yang dipelajari. Ya. Maka selanjutnya di sini sampaikan bahwa al-istiyadu fakhina idin al-haris al-muallim min al-khatib syubbiha al-ilmu bis-sayfi fi kauni kullin yahtaji ila al-hila was-siyasa. Karena ilmu itu diibaratkan binatang buruan. Jadi ilmu itu ibarat binatang buruan. Kenapa? Karena untuk mencarinya perlu dengan siasat. Coba kalau orang mau berburu itu ya, mempersiapkan kadang jerat, mempersiapkan panah, mempersiapkan segala teori untuk mendapatkan buruan itu. Maka saya pernah menghafal dulu dalam waktu ngaji ya, al-ilmu saydun wal kitabal qaiduhu qaidu suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan mencatat itu adalah ikatannya untuk mengikat buruannya itu. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Nah, caranya tadi menulis rajin. Makanya dulu al-imam Syafi'i itu sebelum menghafal kitab itu sebenarnya apa? Nulis. Nulisnya itu di mana? Walaupun di tulang hewan, walaupun di kulit hewan, kadang di kulit pohon. Itu ditulis. Begitu sudah hafal, baru beliau membakarnya. Sekarang itu jarang ya santri-santri yang senangnya nulis. Paling, dan nulisnya orang dulu itu menyusun kitab seperti ini itu tidak untuk orientasi fi atau profit, bukan. Coba kalau kita membaca kitab itu biasanya, kalau ulama-ulama nyusun kitab seperti ini biasanya apa? Sa'alani ba'dul ikhwan. Biasanya begitu. Sebagian saudara-saudaraku meminta aku untuk menulis. Untuk apa? Supaya membantu mereka belajar. Sehingga tulisan beliau-beliau itu betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena profit oriented. Coba kalau orang sekarang mau nulis buku aja mikirnya apa? Kalau saya cetak buku ini sekian eksemplar, maka akan jadi uang dari percetakan maupun dari hasil jualan. Kan begitu. Tapi ulama-ulama dulu ketika menyusun kitab seperti ini, mereka itu banyaknya apa? Ikhlas, mukhlis, lillahi ta'ala. Sehingga apa? Kitab-kitabnya itu bertebaran di masyarakat itu, manfaatnya penuh. Bukan karena profit oriented. Nah ini baru sekalian. Maka bahkan, nah ini kalau kita katakanlah, kiaskan kepada kita sekarang, tolong, kalau mau menyekolahkan anak, itu jangan tujuannya hanya untuk pekerjaan. Tapi apa?
supaya anak kita itu ngerti syariat lillahi ta'ala untuk pengamalan hidupnya. Tiba-tiba anak kita itu setelah lulus kuliah, misalkan setelah lulus pesantren, ternyata dijadikan ini itu. Itu wallahu a'lamu bishawab. Yang penting kita apa? Menyekolahkan anak nawaitunya lillah. Cuman kita perlu memang tadi siasah wal khairah. Kalau anak kita pengennya jadi apa? Farmasi, ya berarti sekolahnya apoteker. Ya. Ahli farmasi, ya berarti apoteker. Kalau anak kita itu minatnya ke mesin, ya sekolahnya ke otomotif. Kalau anak kita pengennya ahli bangunan, kuliahnya ke insinyur. Itu hanyalah syariah, fasilitas saja. Tapi nawaitu lillah kita itu menyekolahkan anak karena Allah, untuk mereka itu bisa berkiprah di masyarakat. Coba sekarang itu kan niatnya bahkan memaksakan kehendak ke anak. Pokoknya kamu harus sekolah di sini. Papa pengen kamu sekolah jadi ini. Kan begitu. Akhirnya apa? Begitu enggak jadi stres. Karena apa? Terlalu memaksakan. Maka para sekalian, betul ar-rubbah di sini ay al-ikbal. Ketika ngajinya itu juga betul-betul madep kalau orang Jawa itu. Kalau orang Sunda itu yang harap panggul dina hatekna. Gitu. Jadi tergampang-gampang pindah. Maka dulu kiai saya itu pernah memberikan anekdot. Kalau orang yang ngaji itu pindah-pindah dalam arti tidak punya pegangan satu guru dulu, selesai baru pindah, itu beliau mengucapkan anekdot begini: al-intiqal min alamatil qajul. Suka pindah-pindah itu, pindah-pindah itu nanti enggak benar. Coba dulu saya waktu ngaji satu tempat itu mau pindah, izin dulu ke guru saya, bilangnya apa? Wan, kalau kamu mau pindah, kamu belum istiqomah itu ukurannya minimal 3 tahun. Istiqomah minimalnya 3 tahun. Begitu 3 tahun mau pindah, gak boleh, aku sudah bisa apa? Teruskan lagi. Sampai akhirnya hampir 9 tahun saya belum diizinkan pulang waktu itu di satu pesantren. Sehingga betul-betul memang istiqomah itu arubah madem kepada apa yang kita pelajari. Maka kalau kita cuma ya kan, kalau dalam kitab itu amtilatut tasrifiyah, itu metode pertama apa? Nasoro yang suruh. Santri awal itu harus masih nasoro yang suruh, masih ditolong. Mau ke WC diantar, mau makan diantar, itu santri awal. Nasoro yang suruh. Kalau sudah nasoro yang suruh, baru sudah tingkatan berikutnya dorobayat ribu. Kalau melanggar dipukul, ya kan begitu. Kalau sudah dorobayat ribu, sudah ada tarbiyah dari pesantren, baru menjadi apa? Menjadi fatahayam tahu, terbuka tuh. 4 tahunnya baru terbuka, baru fatahayam tahu. Maka kalau cuma ngaji sekali dua kali itu kitab, penyusun kitab saja gak tahu siapa. Dan ini penting para sekalian, maka benar-benar kalau kita mau ngaji, siapkan hati. Jangan cuma kenapa kamu ngaji daripada nganggur? Ngaji kok daripada nganggur? Kenapa kamu ke masjid? Ya daripada di rumah. Jangan daripada di rumah. Siapkan hati nawaitu lillah. Kan dari awal kemarin saya sampaikan, jangan sampai kita itu lamun jebasa urang mah capek gawe tetap pake. Ya. Jadi kerja keras tapi tidak terpake, karena apa? Beda salah niat. Makanya kalau mau ke masjid jangan pengen disebut ahli masjid. Ya. Mau ke masjid jangan pengen disebut saya itu, biar disebut orang alim. Mau ngaji macam-macam niatnya. Maka dalam Al-Quran cuma dua saya sampaikan, ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis itu siapa? Orang yang belajar ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu orang yang sudah diikhlaskan. Kalau mukhlis, tingkatan kita orang-orang awam, mau ke masjid saja niatnya macam-macam. Ya, itu gak apa-apa, tahap awal, mukhlis. Tapi kalau mukhlas itu sudah diikhlaskan oleh Allah. Tingkatan siapa itu? Tingkatan para nabi, para rasul, dan para auliyaillah. Mau dicela, mau dipuji, mau apa terserah. Yang penting saya ibadah kan gitu.
Oh, kita ke masjid pedah tadi foto aja kadang males. Ya. Berdoa khusyuk kalau disorting. Ya. Kadang gitu ya. Karena itu ada apa? Tidak menyiapkan hatinya. Ya. Maka di sini arubah ini luar biasa. Ya. Rubah cinta madep kepada yang kita pelajari, kemudian apa di situ? Aisyiddatul istiaq. Begitu kita itu enggak ngaji itu sudah gimana? Ya. Itu syiddatul istiaq. Ya. Maka di kalangan para santri mah betul ya. Kalau misalkan apa? Ada pasaran kitab itu kesempatan. Bahkan kalau daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalau ada pasaran kitab pindah haji untuk apa? Untuk mendapatkan tabarukan guru-guru kita. Kemudian annaka in kunta taqsudu fi talabil ilmi al-mutanafisa wal mubahatu wa taqaddum 'ala al-aqrab wa istimalu wujuhna ilaika wa jama'a qawlan dunya fa anta sa'in fi hadhihika wa idlaq nafsik. Ini yang lebih parah. Kalau kita ngaji tujuannya hanya apa? Hanya karena supaya mendapatkan keunggulan di antara teman-temanmu. Oh iya, ngajinya bagus. Pengen digituin. Atau kita ngaji tujuannya apa? Wattaqaddumu 'alan nas. Pengen menjadi sebahasa orang makuanya. Pengen diagung-agungkan. Atau ala qaumil dunya. Hanya untuk apa? Ada tujuan dunia. Pakin menangkan. Wakin nata pakan tasain pihak dinita wakilah inaktif. Maka yang seperti itu tandanya kamu justru menghancurkan agamamu dan menghancurkan dirimu sendiri. Jadi kalau makanya tadi saya sampaikan mau nyusun tidak seperti ini saja. Para ulama dulu itu apa? Betul-betul meluruskan hatinya, bukan karena apa? Profit oriented. Nah ini. Maka kita perjuangkan ketika apa? Ketika ngaji, jangan sampai ada seperti itu. Kalaupun ternyata ada konsekuensi administrasi dari apa yang kita kerjakan, itu bukan menjadi tujuan kita. Bukan menjadi tujuan, kita coba. Bapak dan Ibu sekalian, kalau berangkat entah itu ke pabrik, entah itu ke sekolah, entah itu ke manapun bekerja, tolong niatkan sebelum buka pintu rumah itu bismillah nawaitunillah mencari ridho Allah. Tujuannya apa? Ke pabrik. Tapi ketika sudah di pabrik bekerja mendapatkan tanda tangan dapat gaji, alhamdulillah. Nah, nanti segala proses apa yang akan kita kerjakan di sana itu merupakan ibadah. Tapi kalau kita cuma cari niat cari sekedar apa? Sekedar uang saja, maka kita hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan. Maka kemarin saya sampaikan bahwa ada orang yang beramal akhirat kelihatannya, tapi ternyata dia cuma wama lahum fil akhirati min khalaq, di akhiratnya tidak ada bagiannya. Karena apa? Karena cuma mendapatkan hawa ikunya saja. Sebab tafsiran di antara man apa? Fa innahu apa? Wa innalikul syai'in wa innamalikul limri'in ma nawa fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Nah, jadi kelihatannya mah, awas, hijrah itu jangan disalah artikan ya. Hijrah itu yang terpenting itu adalah hati kita. Bukan sekedar mengganti baju koko, apa, baju celana jeans, baju celana katun, bukan. Hijrah itu tidak hanya sekedar mengganti baju kaos menjadi baju koko, bukan. Tapi yang terpenting adalah hati kita. Cuman, biasanya kalau hati sudah benar, maka apa? Itu kondisi dohirnya itu akan menyesuaikan. Tapi banyak juga orang yang kondisi dohirnya bagus, hatinya jelek itu banyak. Maka itu yang disebut dengan apa? Lain di bibir, lain di hati. Makanya kemarin saya sampaikan hadis Abu Hurairah, hadis ke-57 dalam kitab Dalilul Falihin, fi syarhi hadis solihin mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya layang dulu ila ajam itu apa? Aifi itabah. Dalam memberikan pahala. Bukan dalam memberikan apa? Bukan dalam memberikan apa justice to him. Maka
Tak terserah kamu bajunya mau baju apapun, mau baju apapun, kalau hatimu baik, Allah melihat tampilan batin. Tapi walaupun bajumu kelihatannya sederhana, biasa, ya, atau barangkali bajunya bagus, tapi hatimu jelek, ya Allah melihatnya hati. Aifil itabah. Di situ tafsirannya aifil itabah dalam memberikan pahala. Maka di bawahnya diterangkan wali anna salahal qalbi muqaddamun ala salahil arkan. Maka sesungguhnya yang akan sahihul syar'iyyah, sahihul badan, wa sahihul ajsad tergantung kepada salahnya hati. Maka di sini kalau mau ngaji saja, betul-betul siapkan hati kita. Dari rumah sudah nawaitu lillah, bukan lil yang lain. Ya. Itu hanya konsekuensi katakanlah yang kita kerjakan saja. Ya. Makanya di sini nawaitunya harus betul-betul lillah. Fa'an tata'in ila jinika wa ahlakan wa ihlaku nafsik. Wa bai'u akhiratika di dunyaka fatasoffaqatka khasiratan. Maka kalau kita sudah niatnya salah, maka berarti kita itu menukar dunia kita, apa akhirat kita dengan dunia kita. Dan kita akhirnya akan menjadi orang yang khasiratan, orang yang rugi. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini para sekalian, mungkin sedikit yang kita kaji pada pagi hari ini, supaya ya hati kita itu kalau mau keluar rumah, pokoknya bapak, ibu, kalau mau keluar rumah, niatin lillahi ta'ala sudah. Mau kemana saja nawaitu lillah. Jangan pernah ada dalam hati naik, pak mau kemana, mau ke Al-Jabar, ngapain, piknik, jangan. Pak mau kemana, mau ke Al-Jabar, niatnya apa? Udah, nawaitu lillah saja. Mau apapun, nawaitu lillah. Sehingga nanti proses di jalan, proses di kendaraan, apa yang kita hadapi, kalau niatnya sudah lillah, itu menjadi proses daripada menuju ibadah. Sebab matanas ala ma'asyah, manusia akan mati tergantung waktu hidupnya. Kalau hidupnya baik, aktivitasnya, maka dia mati itu nawaitunya mau kebaikan. Tapi kalau dia itu nawaitunya jelek, ada sesuatu yang jelek, maka jangan-jangan ketika kau mau menuju maksiat, mati. Loh, kita mati kok menuju maksiat. Naudzubillah, jangan sampai. Maka hati kita dikunci. Lillah, jalannya Allah, 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 Allah. Nabrak ya Allah. Ya, dicela orang ya Allah. Ya, dikunci orang ya Allah, ya Allah. Karena kita bunyi Allah, Allah terus. Nanti insya Allah hati kita dan tenang ya. Biar prosesnya itu baik seperti itu. Demikian para sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal hamdu lillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.